Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dibanjiri kesan dan doa baik dari para komika dan influencer yang berkunjung ke kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 4 Agustus 2023. Para komika, influencer, dan pemuda-pemudi ini mengaku terkesan akan sosok Prabowo Subianto, bahkan mereka tidak menyangka Prabowo ternyata memiliki jiwa komedi sehingga pertemuan tersebut sangat cair penuh dengan tawa bahagia. Selain Pras, Bintang Emon, Coki, dan Cilos hadir pula YouTuber dan komedian Boris Bokir, Yong Laikas, Grete Agata, Revaldo Santosa, Chandra Leo, Tretan Muslim, Bobon Santoso, dan Darian Shah. Hari ini saya bertemu dengan Bapak Prabowo. Hari ini menyenangkan sekali dan ternyata senang sekali bisa mampir ke kantor Menteri Pertahanan dan tentunya langsung dengan sosok yang saya banggakan, saya cintai, Pak Prabowo Subianto. Terima kasih Pak sudah memberikan kami insight dan kesempatan pastinya. Pengalaman yang sangat menarik bisa bertemu langsung dengan beliau. Kalau kita sebut Prabowo, Pak Prabowo Subianto itu adalah tokoh yang jujur saya kalau dulu di TV melihat dia tuh sangar seperti galak gitu. Ini serius, ini real testimoni. Tapi begitu ketemu dia humble banget, lemah lembut, baik hati, ketawa terus, ngelawak juga bahkan. Pribadinya sangat luwes juga, nggak kaku-kaku banget walaupun mantan jenderal ya. Tapi cair banget gitu, maksudnya ya saya menyenangkan itu untuk menjadi teman ngobrol, teman diskusi. Lucu juga ternyata, terus benar-benar bisa kasih kita wejangan yang bagus banget. Mantap sekali, dan juga hangat. Iya, hangat sekali dan juga suka bercanda tadi. Bener, romantis gitu ya tadi. Romantis tadi. Bener, akrab lah, udah chess. Chess tadi. Gak tau dong. Wiss, jamnya nih. Jam berapa sekarang? Jam berapa itu? Jam Prabowo Subianto. Indonesia terus maju. Ini adalah bukti kemesraan kita. Betul. Orangnya seru. Jok semua, lebih banyak ngejok daripada saya dan lain yang mungkin. Pak Prabowo menyimpan jiwa komedi yang sangat tinggi menurut saya. Lucu sekali. Humble sekali dan kita sama sekali tidak ada tekanan tadi. Ngobrol. Bahkan kita diajak, ayo lain kali kita berjumpa dalam pembicaraan lebih ringan lagi, seru-seruan lagi. Semakin kuat saya mengidolakan beliau, sosoknya luar biasa. Ya semuanya lah pokoknya ada di beliau. Happy sekali. Terima kasih Pak Prabowo. Aku juga banyak dikasih buku. Luar biasa sekali. Pengalaman yang sangat menarik dan support terus sesepak terjang beliau dimanapun. Semoga selalu diberikan jalan dan kemudahan menjadikan yang beliau. Bapak sehat terus, bahagia selalu. Itu yang paling penting, beliau terus sehat dan bisa ngeliat Indonesia maju. Ya jadi kita harap Pak Prabowo sehat selalu. Terima kasih Pak Prabowo. Prabowo yang penting sehat terus, sehat panjang umur. Betul. Karena mau gimana pun Pak Prabowo adalah seseorang yang benar-benar cinta sama bangsa ini. Betul. Benar-benar mau kemajuan bangsa ini. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan Pak Prabowo, pokoknya yang penting semua yang dicita-citakan, yang dicintakan semua lancar. Amin. Kita semua mengaminkan biar Pak Prabowo nggak hanya membantu 1-2 orang tapi banyak orang. Mantap. Itu menyenangkan. Terima kasih Bang. Keren.